Nah, saya bersyukur karena Bupati datang ke sini, ya meninjau dengan keadaan yang baik lah. Lihat situasi keadaan banjir, masyarakat-masyarakat yang ada di Melinau inilah. Peduli langsung sama rakyatnya. Ini juga perhatian langsung kita kan, sampai meninjau ke sini itu kan bahwa desa sudah. Banget ya, Nenek dibawa di rumah saja. Ya, jaga situ. Cantik-cantik bunga Nenek. Ya, mas cantik. Ini siapa? Mereka. Sama-sama ya, masuk ayo ke sini. Sama penjemur. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati Malinau. Beliau sangat sangat luar biasa sekali. Kami sangat bangga dengan Bapak WMP, Bapak Bupati Malinau begitu peduli dengan kami. Bukan kali ini aja Bapak Bupati berkunjung di tempat kami. Setiap banjir beliau mengunjungi kami di khususnya di RT 1. Dengan adanya anggaran RT bersih, kita akan menurunkan bantuan-bantuan beberapa rumah yang terkena banjir. Kalau di RT 1 rata-rata semua gitu, dan juga akses mereka untuk keluar juga sangat sulit sekali. Jadi dengan anggaran RT bersih yang ada, kita perdayakan untuk membantu mereka. Sudah pasti keluar semua? Sudah Pak. Sudah lagi ya? Ya. Orang kontrak sudah diungsikan semua. Anak bayi sudah diangkut ya sudah nih. Nah, jadi sekarang tugas kita ya, lakukan pengamanan di dalam areal ini. Siap. Karena ya jangan sampai ya, ada hal-hal yang...